Saya mau tanya nih Pak, tentang aksi damai Palestina kemarin pada hari Minggu ini, tanggapan Bapak seperti apa nih? Alhamdulillah luar biasa ya, perjalanan sukses dan kita bisa saksikan bagaimana animo masyarakat warga kota Bekasi pedulinya terhadap Palestina, dan kita saksikan itu barangkali bukan ribuan lagi, ratusan ribu jumlah di Yani ya. Artinya apa, respect atau bentuk kepedulian daripada warga kota Bekasi terhadap Palestina luar biasa. Jadi sejak dalam sukses. Nah untuk Bapak sendiri kan agresif luar biasa ini sangat agresif sekali nih Pak nih dalam beberapa hari ini. Kalau Bapak sendiri bagaimana nih Pak? Untuk jenis Israel ini mengecam atau gimana? Kita sangat mengecam ya, sangat mengecam agresi militer yang dilakukan Israel terhadap Palestina. Seperti kita ketahui, di situ banyak korban dan menurut informasi 70% itu adalah anak-anak dan perempuan. Ini mengerikan sekali, sama halnya dengan genosida. Dan juga sangat untuk keras. Tentunya kita memberi perintah pada dunia untuk namanya sama-sama menekan Israel untuk menghentikan agresi militer yang tidak berkemanusiaan. Maka dari MUI sendiri Pak, dalam bentuk apa nih Pak? Tentang komunikop apa gitu. Ya. Tentunya selain mengunjuk keras terhadap pendidikan dan respek terhadap Palestina, paling tidak perjuangan materi ya dan pada bentuk bulan terhadap warga Palestina, tentunya kita apa namanya melakukan gerakan memboikot produk-produk Israel. Apalagi ini kita ketahui yang di pusat ini sudah mengeluarkan fatwa yang terkait kewajiban kita memboikot produk Israel. Nah, kaitan dengan fatwanya itu fatwa nomor 83 tahun 2023 berisi tentang hukum hubungan terhadap Palestina. Nah, dalam fatwa ini tertuang bahwa mendukung perjuangan rakyat kemerdekaan Palestina itu atas agresi Israel itu hukumnya wajib. Kemudian sebaliknya mendukung Israel dan mendukung produk yang didukung Israel hukumnya. Ini jelas. Jadi setelah hari ini sudah mengeluarkan fatwa dan kita yang berkomunikasi tentunya akan meneruskan fatwa ini mensosialisasikan kepada masyarakat seluruhnya di berkomunikasi untuk bisa mengambil sikap fatwa ini. Haram wajib hukumnya hukum Palestina. Haram hukumnya hukum Israel termasuk menggunakan atau membeli produk. Oke Pak, untuk harapan dari MUI, apalagi khususnya Pak Arif sendiri, itu kedepannya pengen seperti apa Pak? Ya, tentunya kemerdekaan dengan itu Palestina ya, mereka ini bukan lagi terkait isu agama, tapi isu kemanusiaan. Kemanusiaan bagaimana cukup kita menjadi seorang manusia yang diberi hati tentunya menyaksikan kepada orang lain secara jenderal Palestina ke depan tidak ada lagi agresi-agresi semacam ini termasuk di negara manapun dan apa namanya dan yang melakukan siapapun tidak boleh ada genosida ada pembunuhan penjahat. Ya kita berarti intinya mari kita berdoa untuk sesama muslim ya. Pasti tentunya khususnya mayoritas sesama muslim kita doakan mereka dan paling tidak ada sisi empati kita yang kita tunjukkan kepada mereka
Hasan, silakan Pak. Ya, ya, barangkali Hasan, warga Bekasi, khususnya ya, umumnya warga Indonesia, tentunya kita sudah sama-sama menyaksikan kaitan dengan apa yang terjadi di Muri Palestina. Ya, kita berdoa agar mereka diberikan kekuatan dan kesabaran atas apa yang dilakukan oleh jenis-jenis Islam. Yang pertama, yang kedua, kita juga perlu melakukan apa yang kita menjadi aku atau nasihat dari para kita terdahulu yang ini untuk mendoakan, kemudian mendukung perjuangan Palestina untuk merdeka dan mengutuk keras apa yang dilakukan oleh Zionis Israel. Kemudian yang ketiga, hari ini banyak produk Israel bertebaran di tengah-tengah kita, ya, dengan kita tidak menggunakan, tidak membeli teman produk mereka, bagian dari perjuangan kita untuk merdeka kembali.